Halo guys, hari ini kita akan coba mencari chest ya untuk isi chest slot saya yang kosong ini. Sekaligus saya coba menaikkan trofi saya. Target sih kalau bisa nanti sebelum season berakhir kembali ke Challenger 2 ya, karena udah lama gak naik ke Challenger 2, kurang lebih 2 season lah ya. Nah, deck kali ini yang saya pakai ada Bandit, Ice Golem, Battle Ram, Miner, Night Witch, Musketeer, Poison, dan Zap ya. Nah, bagi Anda yang sudah nonton CACC, singkatannya Clash Asia Crown Cup, yaitu turnamen Clash Royale yang untuk area benua Asia ya. Itu lumayan besar turnamennya. Nah, di situ banyak bisa kita lihat banyak yang pakai Night Witch, kemudian Battle Ram dan Bandit ya, terutama pemain China. Nah, juga ada yang namanya Three Musketeer, itu sangat mematikan ya, deadly ya. Tapi berhubung saya belum cukup expert dalam hal itu, karena saya terbiasa dengan troops-troops yang kecil ya konsumsi elixirnya, jadi saya ganti dengan Musketeer saja. Nah, sebagai pasangan Three Musketeer, biasanya orang itu kan bawa elixir kolektor ya. Jadi saya bawa miner untuk coba menghancurkan elixir kolektor dibantu dengan Zap apabila ada troops-troops penghalang kecil seperti skeleton yang ditaruh lawan ya. Oke, langsung saja kita coba. Baik, good luck buat Gao dari Landline ya. Jangan-jangan ini pemain China ya yang saya bilang tadi ya. Oke, saya akan taruh Ice Golem dulu. Wow, ada Goblin Barrel ya. Saya Zap. Kemudian saya taruh Night Witch. Oke, biarin saja di situ. Kita akan serang besar-besaran ya. Kemudian Battle Ram dan Bandit ya. Wow, ada tornado ya. Oke. Kita sepertinya kurang berhasil ya. Soalnya tidak cukup terluka. Kembali saya akan pasang Ice Golem. Kemudian saya akan pasang Musketeer di sebelah kanan. Kita coba serang dua arah ya. Oke, saya akan pasang Night Witch. Kemudian Battle Ram ya. Kemungkinan sih, ya betul seperti dugaan saya, nggak menuju ke Inferno Tower ya. Oke, barbariannya bekerja, kita biarin saja. Oke, saya berhasil menyamain ya. Oke, Bandit akan maju solo karena saya kebiasaan kartu. Oke, kemudian kita akan kasih Miner. Saya akan coba jab. Perlu jabnya agak telat ya, sedikit ya. Saya akan pasang Ice Golem, kemudian Night Witch di belakang. Oke, tidak apa-apa, ya biarin saja. Bandit akan maju dengan Battle Ram, kemudian siap-siap kita jab ya. Oke, kena juga. Oke, Banditnya juga kena. Bagus sekali. Saya akan pasang Musketeer. Kemudian Ice Golem di depan ya. Nah, saya cukup kasih Miner saja saya rasa. Kemudian kita kasih Poison. Oke, berhasil kita. Battle Ram dan Bandit di sebelah kanan. Kita coba menyerang dari dua arah ya. Oke, kena. Oh, tidak ya. Akan kasih Miner lagi dan Musketeer coba defend, kemudian Night Witch. Oke, kita menang ya. Good game buat teman lawan kita ya. Oke, 32 trofi, lumayan banyak. Saya dapat silver chest tapi ya.
Oke, sekian tadi cara permainan deck baru saya ya. Bagi Anda yang suka silahkan di like. Jangan lupa subscribe channel saya dan juga follow terus Instagram saya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.